Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back to my vlog. Dan hari ini aku sama my mom, mama lagi di kebun. Dan kami hari ini mau ngambil tanah bakar guys. Dan nih, persiapan untuk ngambil tanah bakar. Juga ada gerobak dan ini karung untuk dimasukin tanah bakarnya. Tanah bakarnya ini guys, ini adalah bambu yang dibakar. Jadi bekas bakarannya ini, tanah-tanahnya, terus tuh batang-batang bambu yang udah terbakar jadi arang kayak gini, kita mau ambil untuk dipakai nanam ya, untuk dijadikan media tanam lagi. Ini gembur banget nih guys kalau dipakai untuk nanam. Halo guys, ini topsoil yang kami ambil kemarin ya dari pembakaran bambu, dan udah ini udah dicampur dengan sekam juga tanah, terus tuh tanah pembakaran. Ada juga di sini tadi topsoil dari anu ya, dari pembusukan kayu. Nih. Campur jadi satu. Guys, nanti campuran tanah ini kalau dia udah bagus, nanti kita mau ngisi polybag pakai campuran ini. Ngisi polybag untuk nanam lagi. Tanahnya mantep banget nih guys nih. Kalau untuk polybag yang kita pakai ukurannya macam-macam ya. Ini ada ukuran kayak gini. Macam-macam ya ukuran polybag, dari ukuran yang sedang sampai yang besar kita pakai. Cuman tergantung dari tanamannya ya, kita mau pakai untuk nanam apa. Dan ini adalah bibit selada. Nanti kita mau pindah tanam juga. Ini kan lagi ini sekarang lagi di polybag semai, dan kita nanti karena ini seladanya udah lumayan besar, mau dipindah nanti ke polybag yang lebih besar lagi, guys. Ini selada ya, guys.